Ada yang bertanya, apakah bisa mengurus perceraian itu tanpa harus melalui proses persidangan? Oke, okay guys, penting untuk diketahui bahwa pada dasarnya tidak ada perceraian tanpa uh, melalui proses persidangan, kecuali memang antara suami dan istri tersebut bersepakat berpisah begitu saja. Artinya, perpisahan mereka atau perceraian mereka itu tanpa harus melalui proses uh, secara hukum negara. Nah, kenapa proses uh, perceraian itu harus uh, melalui pengadilan, guys? Hal ini ditentukan di dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang perkawinan. Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan di hadapan majelis hakim. Oleh karena itu, guys, apabila ada uh, pihak atau orang yang kemudian dia mengatakan bahwa dia bisa mengurus Perceraian Anda tanpa harus melalui proses persidangan, dan bahkan ketika dia menjanjikan, akte cerainya akan keluar hanya dalam beberapa hari saja tanpa harus melalui uh, proses waktu yang lama. Maka, di sini, guys, saya dapat pastikan bahwa informasi yang diberikan itu adalah informasi yang keliru alias bohong. Biasanya, guys, informasi semacam itu disampaikan oleh uh, calon perkara, dan di sini, guys, Anda harus berhati-hati karena apa? karena Calo perkara ini bisa saja kita jumpai dimanapun, termasuk juga di pengadilan. Itu kenapa, di setiap pengadilan, kita sering menemukan tulisan yang berisi himbauan, "Awas, calo!" "Stop, calo!" dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar kita terhindar dari praktek-praktek percaluan. Dan sekarang, pertanyaannya: bagaimana untuk mengetahui bahwa orang yang sedang kita jumpai itu adalah seorang calo? Sebenarnya, guys, untuk mengetahui bahwa orang tersebut adalah calo itu sangatlah mudah. Calo perkara biasanya mereka akan menawarkan tiga hal. Tawaran yang pertama adalah cerai tanpa sidang. Artinya gini guys, calo perkara ini biasanya menjanjikan kepada anda bahwa mereka bisa mengurus uh, perkara cerai anda itu tanpa harus melalui proses persidangan. Padahal seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa uh, perceraian itu tidak dapat dilakukan kecuali di pengadilan. Kedua, calo perkara ini biasanya menawarkan atau menjanjikan bahwa akte cerai anda itu akan jadi hanya dalam beberapa hari saja, jadi tanpa harus melalui proses yang panjang. Dan yang ketiga, biasanya calon perkara ini mengaku bahwa mereka kenal dengan hakim atau kenal dengan pejabat-pejabat tertentu yang ada di sana. Maksud saya ada di pengadilan. Hal itu, guys, dilakukan tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah untuk meyakinkan kepada Anda sebagai calon korban agar perkara Anda itu dipercayakan untuk diurus oleh mereka. Oke okay guys, itulah uh, modus yang biasa digunakan oleh calo perkara. Untuk itu, selalu waspada dan jika Anda bertemu dengan orang-orang dengan modus seperti itu, maka jangan pernah percaya guys. Apa yang disampaikan itu sekali lagi adalah informasi yang keliru, sesat dan tentunya bohong.